Saya ternampak dekat Facebook, salah satu orang dia tanya, tak tahu kenapa Facebook post tu jadi viral, tapi dia tanya macam mana nak cancel sijil takaful. Dan dekat situ banyaklah orang komen tentang pengalaman buruk diorang, cakap kenapa diorang dapat agent yang tak bagus, dia cancel dan sebagainya. Dan salah satu komen tu saya baca dan saya macam rasa terkesan sikit. Dia kata dia cancel sijil sebab agent dia dah tak ada, tak update dia setiap tahun tentang penyata tahunan, dia tak bagi penyata tahunan setiap tahun. Dan dia rasa ejen dia mati kot. Dan dia tak halalkan apa benda ejen tu dapat, komisen dan sebagainya. Lepas tu adalah orang lain yang tambah, kata macam, oh kalau macam tu saya cancel je, tapi dengan syarat kita ambil yang lain dulu 30 hari sebelum cancel supaya ada backup. Pertama kali saya just nak bagi ulasan yang annual statement, kenapa kita nak annual statement? Sebab annual statement dia selalunya untuk macam plan-plan yang ada investment, yang kita nak tengok investment kita berapa setiap tahun. Untuk plan takaful, sebenarnya dia adalah perlindungan je. So maksudnya coverage dia tak berubah, sama je. Cuma mungkin kalau plan takaful tu dia ada sedikit tentang investment, bolehlah, make sense lah kenapa dia nak tengok. Tapi penyata tahunan tu dihantar secara automatik oleh HQ kepada address surat menyurat kita. So kalau tak dapat tu, sebenarnya mungkin dah tukar address lain ataupun maybe bagi address yang salah. So boleh update sendiri. Lagi satu, boleh dapat penyata tahunan tu daripada portal pelanggan je. So semua syarikat ada portal pelanggan sendiri. Kalau tak pun call je HQ untuk tanya apa-apa. Bagi saya, sebab nak tak dapat penyata tahunan tu, dia tak halalkan komisen tu, rasa macam over sikit. Kedua, yang pasal orang lain bagi nasihat tentang cancel tapi ambil plan lagi satu sebagai backup 30 hari sebelum tu adalah salah juga. Sebab kat situ ada risiko dan risiko dia banyak. Untuk ambil plan baru, waiting period dia adalah 4 bulan. Jadi kalau dia cancel dan dia ambil baru, ada 4 bulan kat situ ada benda yang tak cover. Kalau nak masuk hospital tak dapat cover, kena bayar dulu dan sebagainya. Jadi kena tengok dulu benda ni sebagai as a whole. Kalau ada juga yang bagi advice, oh ambil satu dulu, simpan selama 4 bulan, lepas tu baru cancel yang lama. Ni pun bahaya juga sebab ada lagi satu clause, iaitu clause 2 year incontestability period. Kat sini yang nanti saya terangkan lagi lah tentang clause ni. Tapi just summary dia, kalau ada penyakit yang dia rasa fishy ataupun suspicious dalam masa 2 tahun tu, kalau dia nak masuk hospital, syarikat takaful tu boleh cakap, oh okay, kita hold dulu nak bayar claim ni sebab kita buat investigation. Bayar dulu dekat hospital tu dan submit claim, dan kita boleh buat investigation dan kita decide tengok boleh claim ke tak. So itu ada 2 year punya waiting period tau. So kat situ ada risiko lagi. So dah banyak dah cerita kita dengar, dia kata agent ni suruh cancel, dia kata kawan dia suruh cancel, ambil yang lain lagi bagus, lepas tu tak nak claim tak dapat. So sebab-sebab benda-benda macam ni lah. Soalan dia, apa jadi kepada plan takaful kita kalau agent kita dah terminated ke, berhenti kerja ke, diberhentikan ke, tak aktif ke? Apa jadi kat plan takaful kita? Sebenarnya plan takaful kita tu tak perlu agent pun tak apa. Kita boleh masuk hospital tanpa agent, kita boleh claim tanpa agent. Cuma ya, memang saya agree lah, kalau ada agent dia lagi mudah dan lebih laju lah, tahulah nak tanya siapa. Tapi selalunya apa yang berlaku adalah kalau seorang agent tu dia terminated ataupun diberhentikan ke, ataupun berhenti ataupun meninggal dunia ke, polisi-polisi yang atas nama dia akan transfer ke manager dia. Manager dia, dia punya upline lah dia panggil. Dan manager tu yang akan bertanggungjawab untuk polisi tu. Tapi secara jujurnya, memang saya ikut experience lah, manager-manager yang dia dapat polisi tu, dia orang tak ada masa sangat untuk buat servicing. Kalau dapat manager yang ada masa untuk buat servicing tu, anda memang bernasib baik lah. Bila dah dapat surat tu, okay sekarang ejen kamu adalah ini sebab ejen lama dah diberhentikan, bila dapat surat tu, call terus ejen yang baru dan tanya dia, boleh tak awak servis saya sebab saya ada ni, boleh ke apa saya tanya soalan ke, ataupun ni apa yang saya galakkan lah, tanya dia boleh tak transfer saya ke ejen-ejen yang baru, yang baru start, yang masih bersemangat lagi akan buat bisnes ni dengan serius, dengan jangka masa yang lama. Ada tak ejen yang macam tu? Minta transfer ke ejen yang macam tu. Memanglah saya faham dia 50-50 sikit bila ambil plan takaful ni. Kita tak tahu kita dapat ejen yang macam mana, tapi sama je dalam apa
apa-apa bisnes pun, nak ambil kuih ke, nak ambil Thermomix ke, nak beli rumah ke apa kan. Kita tak tahu kita dapat agent yang mana, tapi kita just kena fikir, bila kita nak beli suatu barang tu, kita nak beli rumah ke, kita nak beli agent tu. Bila kita nak beli water filter, kita nak dapat water filter tu kan, bukan kita nak dapat agent tu. Jadi kalau bila nak ambil plan takaful, kita fikir kita nak ambil plan takaful, kita nak pentingkan kepada plan takaful dia. Tapi saya memang agree, dapat agent yang bagus memang lebih bagus lah daripada dapat agent yang tak bagus. So itu 50-50. Saya just cerita kalau apa yang kita boleh buat kalau agent yang kita ambil tu dapat yang dah tak ada dah, ataupun dah diberhentikan ataupun berhenti. So itulah apa yang korang boleh buat. Kalau agent tak dapat dihubungi, jangan cancel policy, tapi teruskan je. Sebab kalau nak ambil baru, kena start balik waiting period 4 bulan, kena start balik waiting period 2 tahun, dan harga dia lebih mahal. Sebab masa kita ambil dulu tu mungkin kita umur 25, sekarang kita nak ambil balik kita dah umur 40 ataupun umur 36. Jadi dia akan ambil ikut rate sekarang. Mungkin sekarang kita tak sesihat dulu, dan mungkin walaupun kita rasa sihat, tapi kita tak tahu apa yang ada di dalam badan kita. Jadi ada risiko kat situ, risiko dia lebih tinggi. Kalau rasa macam plan yang dulu tak bagus lah, coverage sikit, upgrade je. Boleh ada option untuk upgrade. 2-year incontestability clause tu nanti saya explain dengan lebih lanjut di video yang akan datang, sebab dia lebih, dia a bit technical lah. Dan dia bukannya maksudnya tak boleh claim dalam masa 2 tahun, cuma dalam masa 2 tahun tu kalau ada benda-benda yang suspicious, dia akan buat investigation. So kalau korang rasa dapat manfaat daripada video ni, saya suggest, saya minta tolong bagi like ke, ataupun kalau korang nak tanya apa-apa tentang agent ke, ada masalah agent ke apa, nak buat ke apa, boleh tanya kat komen, nanti saya reply. Dan last kali, jangan lupa nak subscribe.